Yummy, yummy, yummy. Siapa yang suka aneka olahan kambing, hayo? Dalam kegiatan berbagi kepada anak yatim dan duafa oleh Rumah Sedekah NU yang dibalut halal bihalal pada Rabu 18 Mei 2022 kemarin, selebgram sekaligus tukang masak yang kerap disapa Abdi memasak masakan yang terbuat dari bahan dasar kambing, yaitu sei kambing dan sup kambing. Pemilik jajanan mercon dan sego Meduro Bangsat ini melakukan masak besar dengan wajan yang super jumbo. Ia mengatakan bahwa sudah sering sekali melakukan masak-masak besar seperti ini. Sei kambingnya diasap berjam-jam agar dagingnya empuk. Begitu pula sup kambingnya. Daging kambing direbus lama banget dengan bumbu rempah rahasia racikan Mas Abdi ini. Setelah menunggu kurang lebih 4 jam, barulah masakan siap dihidangkan untuk para tamu undangan. Semua tamu undangan pun mencicipi masakan Mas Abdi dengan sangat lahap.